Wa min bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala. Wa minhu asy-syafa'atul uzma, di antaranya adalah syafaat yang besar. Ada juga namanya asy-syafa'atul kubra. Ada juga namanya al-maqamul mahmud. Di antaranya yang wajib kita percayai, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berita, ya. Ya, Nabi membawa berita tentang ada nanti namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Lahu sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi, ya, punya Nabi, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi punya syafaat, dibagi sama Allah, ya. Punya syafaat uzma fi fasil qada, di fasil qada. Ya, suatu kondisi yang dimana belum ada, ya. Ya, kondisi dimana di situ yang akan diputuskan manusia. Ya. Kira-kira dia akan kemana? Surga kah, neraka kah? Nah, jadi belum diputus ini. Wa ba'da zalika tashfa'ul anbiya'u, dan setelah itu baru bisa para nabi memberikan syafaat. Jadi setelah, ya, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma, baru nabi, ya, nabi yang lain. Ini betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal auliya'u, dan para wali-wali. Setelah itu baru bisa memberikan syafaat para wali-wali. Wasa'irus shalihin, dan ya setinggal orang-orang soleh. Orang-orang soleh juga bisa memberikan syafaat. Wal abai, bapak-bapak fi auladin, pada anak-anak mereka. Jadi bapak bisa berikan syafaat, bapak kita. Wal auladu fi abaihim, dan anak-anak, ya, memberikan syafaat pada bapak mereka. Jadi bapak bisa berikan syafaat untuk anaknya, anak bisa berikan syafaat untuk bapaknya. Maka jadilah kita seorang anak yang soleh, karena kita nanti akan jadi orang tua yang, ya, mudah-mudahan jadi yang soleh. Iya, jadi anak dulu yang soleh, entar jadi bapa yang soleh. Bisa memberikan syafaat. Faqad warada, maka sungguh telah datang keterangan annal walada, bahwasannya anak yaqau, jatuh ala babil jannati, di depan pintu surga. Fayaqulu, maka dia berkata, la adkhula illa ma'al walidayya, aku enggak mau masuk ke dalam surga kecuali bersama dua ibu bapakku. Jadi ada seorang anak kecil berada di depan pintu surga, enggak mau masuk ke surga. Eh tong, kenapa kamu gak masuk ke surga tong? Masih kecil soalnya, ya. Gak mau, saya gak mau masuk mau ke surga kecuali sama bapakku. Subhanallah. Tuh ada orang yang meninggal dunia, ya, orang masih kecil meninggal dunia, anaknya masih orok meninggal dunia, ya, lalu dia ikhlas meninggal dunia, tuh anaknya ikhlas, anaknya meninggal dunia dia ikhlas, orang tuanya ikhlas, ridho, ya Allah. Nanti anaknya nulungin babanya. Ya. Nah, kalau dia punya duit, diakekahin. Ya. Diakekahin. Jadi kalau anak masih kecil meninggal dunia, akan nulungin babanya, emaknya. Tapi kalau anak udah gede, ya, udah gede durhaka. Nolongin apa nyeburin tuh?
Ya, nyeburin bapak emaknya ke neraka. Ya, tapi kalau bapak emaknya udah kasih tahu, ya enggak, itu ya. Artinya di situ ya kemanfaatannya enggak ada. Ketika anak durhaka. Nah, kalau udah gede durhaka masih kecil mati, mendingan mana? Mendingan masih kecil mati daripada udah gede jadi durhaka. Nih contohnya durhaka membuat orang tua jadi menangis air matanya. Durhaka. Jangan sampai air mata orang tua kita jadi menangis gara-gara kita. Makanya anak yang baik adalah anak yang nurut kepada orang tua. Turutin orang tua. Orang tua ada tiga. Orang yang melahirkan kita, melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajari agama kita. Turutin. Jangan mangkir mulu, nanti kamu susah nak. Ya, susah. Orang tua ya yakin beliau ingin anaknya sukses. Maka ikutin. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama, ikuti. Jangan kita tentang, jangan. Orang tua suruh belajar biar benar, belajar biar benar. Ya. Belajar biar benar. Biar tekun belajar sungguh-sungguh, ya. Membuat orang tua menjadi gembira. Ya. Jadi orang tua bisa berikan syafaat kepada anaknya, anak bisa berikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua anak yang bagaimana? Tentu orang tua atau anak yang soleh. Jadi bahagialah punya orang tua yang soleh, bahagialah punya anak yang soleh. Dari sekarang ciptakan seorang anak yang soleh yang akan menjadi orang tua yang soleh sejak sekarang. Biar sungguh-sungguh sejak sekarang, bangun sebelum terlambat. Oh masih, gue masih muda, ah gak boleh terlambat. Mana terlambat? Ketika datang rasa malas. Terlambat tuh. Keburu datang rasa malas. Keburu datang rasa malas. Terlambat. Keburu setan merenggut semangat kita. Terlambat. Setan sudah merenggut, menjamak semangat kita. Tadinya semangat, sekarang enggak semangat. Terlambat sudah. Terlambat sudah. Ya. Itu ya. Jadi jangan main-main. Dari sekarang, sungguh-sungguh. Sebelum terlambat. Bukan terlambat ntar keburu tua. Bukan. Ya. Takut ntar kita keburu direbut semangat kita oleh setan atau oleh cinta dunia. Jatuh cinta sama dunia. Berhabis jatuh cinta sama dunia. Di antaranya apa? Main. Main itu jatuh cinta sama dunia. Bersenang-senang. Melupakan belajar. Jatuh cinta sama dunia. Ini terlambat. Ya, sudah keburu diambil hatinya oleh dunia. Dari sekarang, pacu diri kamu. Belajar. Wali Nabi dan bagi Nabi SAW, syafa'atun adidatun, mempunyai syafa'at yang banyak. Ya.
Jadi Nabi mempunyai syafaat yang sangat banyak sekali. Jadi nulungin hamba umat-umatnya ya. Jadi Nabi itu nulungin umatnya. Di antaranya apa? Syafaat dalam masukan kaum ke dalam surga tanpa hisab. Jadi Nabi bisa menulungin ya umatnya masuk tanpa hisab. Nah, ini orang-orang tertentu nanti dikasih. Nabi juga ada syafaat umatnya bisa bertambah derajat. Wa minhu diantara lagi as-siratu sirat. Sirat itu wa huwa jisrun mamdudun, dia adalah jembatan yang panjang, alamat ni jahannam, di atas punggung neraka jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhiruna, datang kepadanya orang-orang dahulu dan yang akhir. Wa huwa sya'ratun min sya'ri adbi sayyidina malikin khazinin nirani, dia itu adalah ya seperti rambut ya daripada kecilnya nih rambut ya seperti rambut alis Sayyidina Malik Khazinin Niran. Malik itu ya penjaga neraka. Malaikat Malik penjaga neraka. Makanya Malaikat Malik tampangnya serem aja. Ya. Nah, kalau Ridwan penjaga surga, tampangnya senyum aja. Tuluhu salah satu ala bisanatin. Ya. Panjangnya 3.000 tahun. Ya. Jadi 3.000 tahun panjang sirat. Bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah dinul Islam. Di sini namanya siratul mustaqim. Ya jangan salah. Ya kalau lagi ceramah. Ya jangan salah kalau ceramah. Nanti di akhirat ada yang namanya jembatan siratul mustaqim. Nah salah dah. Ya. Bukan begitu ceramahnya. Nanti di akhirat ada yang namanya sirat, as-sirat. Bukan siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim. Ya, itu adalah dinul Islam. Kama warada fi riwayatin, sebagaimana telah datang keterangan dalam satu riwayat. Wa fi ukhra, dan pada riwayat yang lain, tulu'u khamsata asyara alfi sanatin. Alfa sanatin. Khamsata asyara alfa sanatin. Panjangnya itu 15.000 tahun. Satu riwayat mengatakan itu. Wa arraku minas sya'rati wa haddu minas saifi, dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Siapa itu? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Iya. Ini bergantung kepada amalnya. Kalau amalnya baik, jalannya cepat. Seperti kilat. Mata ngelihat lalu merem, lalu melihat lagi, hilang. Duh! Kelihatan merah, lihat lagi udah enggak ada. Ada orang jalan di sirat nanti begitu. Sok! Cepat. Ya. Ada yang terbang, ada yang naik kuda, jalan kaki, ada yang berangkang, jatuh. Masuk neraka. Cepat enggaknya bergantung di dunia. Kalau di dunia dia baik, bagus, soleh, taat, insya Allah jalannya cepat. Tuluhu fi ardil kiamati, ya, tarfuhu fi ardil kiamati, wa tarfuhu akharu fi ardil jannati. Ya.
tarfuhu fi ardil kiamati, ujungnya kan dari ujung ke ujung gitu ya, di ya, bumi kiamat ya, bumi kiamat, arena lah itu ya, di arena hari kiamat. Wa tarful akharu, dan ujungnya lagi yang lain, fi ardil jannati, di bumi surga ya, halaman dah, halaman surga. Wa minhu hauduhu sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam bisawab.